semuanya, selamat datang di channel Rudy Om. Dan kali ini saya akan membahas tentang ikan cupang. Dan saya ikan cupang saya ini saya taruh di dalam akuarium bersama dengan rombongan ikan gapi dan ikan zebra pink ya, dan ikan lain-lainnya. Dan untuk ikan cupang sendiri biasanya kan sendirian di soliter, tapi kali ini saya coba untuk masukkan ke dalam akuarium yang ukurannya cukup luas. Dan ternyata di akuarium justru ikan cupang ini terlihat jauh lebih enak ya dipandang ya, daripada cuma di soliter yang sempit. Dan untuk di akuarium sendiri, ikan cupang ini sangat teritori ya. Ikan cupang akan menyerang ikan lainnya kalau ada yang mendekat, dan ya pastinya ikan cupang ini yang paling kuat lah, walaupun banyak gerombolan-gerombolan dari ikan-ikan lainnya yang coba mendekat. Baiklah, kali ini saya akan coba beri makan ya. Kita beri makan ikan cupangnya bersama dengan ikan-ikan lainnya langsung saja. Sambaran-sambaran yang menarik, cantik dari ikan zebra pink ini ya, memang sangat cepat gerakannya. Dan yang pasti ikan cupangnya juga ikut makan ya. Ikan cupang itu justru makannya paling sedikit kalau dibandingkan dengan ikan zebra pink, yang mereka sangat cepat ya untuk makan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah support channel ini, dan ya video ini cukup sekian dari saya. Jika kalian suka silahkan like, jika tidak suka dislike saja nggak apa-apa, yang penting tetap subscribe dan komennya. See you, terima kasih.